Persela Lamongan merupakan satu di antara klub yang cukup disegani di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Namun di musim ini, Persela harus berjuang dari Liga 2 Indonesia untuk kembali promosi ke Liga 1. Manajemen Persela tentunya sedang menyusun skuad terbaiknya untuk musim Liga 2 tahun 2022 sampai tahun 2023. Lantas bagaimana kabar skuad Persela terkini? Dikutip dari laman Transfer, Persela saat ini dihuni 26 pemain. Saat ini Persela masih diarsiteki Fahri Husaini. Di musim lalu, Persela Lamongan harus finish di posisi 17 sehingga harus terdegradasi bersama Persipura dan Persiraja Banda Aceh. Menarik menantikan kiprah Laskar Joko Tingkir julukan Persela di Liga Indonesia musim tahun 2022 sampai tahun 2023 mendatang. Sebagai gambaran skuad Persela berikut daftar pemain dikutip dari laman Transfermarkt Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022. Namun sebelum lanjut saya mohon klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari Sport News 67. Berikut adalah daftar pemain Persela.